Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi. Upacara tradisi ngikis usianya sudah ratusan tahun. Tradisi ini turun-temurun dilaksanakan di situs Karang Kamulian. Ngikis merupakan bagian dari tradisi menyambut bulan Ramadan. Dalam tradisi ngikis ada tiga tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah penyambutan. Yang kedua, penyatuan air dari berbagai sumber mata air di Kerajaan Galuh. Dan yang ketiga adalah pemagaran. Pemagaran area situs dilaksanakan setelah selesai pembacaan doa-doa dan tawasul. Setelah selesai pembacaan doa dan tawasul, berikutnya adalah menikmati hidangan berkah bersama masyarakat sekitar Karang Kamulian. Acara makan-makan inilah yang dinamakan munggahan. Dalam bahasa Sunda, munggahan adalah bagaimana kita menikmati sajian menjelang Ramadan. Usai makan-makan, kita dianjurkan untuk musyafahah, saling meminta maaf dan memberi maaf dalam rangka menyambut Ramadan. Tradisi ngikis perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Di setiap daerah Kabupaten Ciamis punya tradisi menyambut Ramadan. Mereka memberikan nama yang berbeda-beda, akan tetapi esensi upacara adatnya adalah bagaimana kita berbahagia menyambut Ramadan. Di daerah Salawe Cimaragas dinamakan Misalin. Kemudian di daerah Situs Balaniksa disebut Nyekar. Kemudian di Barekbek Nadran. Di Karang Kamulian ngikis, di Gunung Padang ngikis, dan di daerah Jelat dinamakan Mupunjung. Kekayaan budaya menyambut Ramadan ini merupakan aset pariwisata bagi Kabupaten Ciamis. Apa makna simbolis dari semua tradisi menyambut Ramadan ini? Maknanya adalah kita ziarah kubur, kita mendoakan arwah-arwah para leluhur, seraya kita berbahagia menyambut Ramadan. Kita membersihkan diri, membersihkan pikiran, membersihkan hati untuk menyambut Ramadan agar bahagia dan ceria. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam keadaan cerah ya. Cerah artinya Allah memudahkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian juga untuk panitia kegiatan pelaksanaan ini alhamdulillah sudah mempersiapkan semaksimal mungkin pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian juga kepada para penggiat budaya yang ada di lingkungan Karang Kamulian khususnya, saya bangga sekali dan saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya karena upaya ikhtiar kita untuk dalam rangka meningkatkan objek pemajuan kebudayaan di objek pemajuan kebudayaan di kegiatan itu sini dapat bisa terlaksana. Artinya pelindungan tradisi budaya tetap kita lestarikan, budaya-budaya yang baik, karena ini kontennya luar biasa. Kegiatan ini pertama jadi ajang silaturahmi antar para penggiat budaya, budayawan, unsur masyarakat lainnya. Yang kedua juga di dalam pelaksanaan ini tadi dilakukan suatu doa bersama. Artinya kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dan mendoakan kepada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Artinya bukti kasih sayang kita, bukti terima kasih kepada leluhur-leluhur yang sudah meninggalkan kita. Karena dengan amal atau baktinya kita bisa melakukan dan kegiatan ini. Karena mereka juga telah berbuat suatu kebaikan, artinya kita juga harus lebih baik kepada mereka. Konteksnya hari ini kita berdoa, melakukan berdoa bersama. Ini alhamdulillah kaitannya juga dengan menghadapi bulan suci Ramadan. Artinya ngikis di sini memagari apa-apa yang kurang bagus,
kurang ya, jadi jangan sampai masuk kepada hal-hal yang tidak bagus dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Semoga dengan acaranya kegiatan ini, pertama silaturahminya tetap terjaga, pelestarian kebudayaannya tetap terlindungi dan dilestarikan, dan yang terakhir sesama umat muslim, terutama mari kita jaga diri kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tepat seperti yang Allah inginkan. Itu barangkali komentar atau tambahan dari saya. Selanjutnya dalam rangka ke depan, mungkin ini juga dalam rangka menggali budaya, potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah juga. Silakan Pak Kabid dari Dinas Pariwisata untuk memberikan tanggapannya. Demikian. Terima kasih ya sampurasun semuanya, rekan-rekan baraya, sobat sesepuh Ciamis Tatar Galuh yang berbahagia, yang menjadikan daya tarik di objek wisata Karang Kamulian terbukti hari ini dikunjungi oleh wisatawan asing dari Australia hadir, dari kabupaten lain juga hadir. Saya juga cek ternyata ada dari provinsi lain yang hadir datang ke kita. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi daya tarik yang menjadikan keunggulan di Kabupaten Ciamis. Jadi dari kita, dari Dinas Pariwisata, ini merupakan sebuah event yang harus tetap dilestarikan hingga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi Kabupaten Ciamis, bagi Tatar Galuh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bunga Supi Media mengabarkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.